Salam bahagia dan salam mesra di hati. Selamat Tahun Baharu Cina. Hari ini merupakan Hari Cap Gome, iaitu 26 hari bulan Februari tahun 2021. Tahukah kamu apa itu Cap Gome? Cuba kamu berfikir.
Ini jawapan dia. Cap Gome ialah hari ke-15 dalam kalender Cina. Ia menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baharu Cina. Bunga api dibakar dan tanglung dinyalakan bagi meraikan Cap Gome. Ia juga dikenali sebagai Lantern Festival ataupun Pesta Tanglung dan Chinese Valentine's Day kerana ia dianggap sebagai malam mencari pasangan. Pesta Cap Gome disambut dengan mengadakan upacara sembahyang secara besar-besaran di mana colok besar akan dibakar dan juga diadakan makan besar bersama keluarga. Bunga api dibakar dan tanglung dinyalakan bagi meraikan Cap Gome. Cap Gome juga dianggap sebagai malam mencari pasangan di mana para gadis akan berpakaian serba indah dan mengunjungi wat untuk berdoa agar mendapat pasangan yang secucuk. Terdapat juga amalan melontar logam ataupun Mandarin Orange ke dalam laut atau sungai dengan doa untuk mendapat pasangan. Logam yang basah membawa pesanan agar mereka mendapat pasangan yang sesuai. Baik. Untuk hari ini, saya telah dipertanggungjawabkan untuk mengadakan ceramah bagi Serot Moral. Topik-topik perbincangan saya ialah menepati masa, ini tajuk utama. Soalan-soalan yang saya akan kemukakan ialah satu, apakah ciri-ciri menepati masa? Dua, apakah kepentingan menepati masa? Tiga, apakah faedah menepati masa? Empat, apa yang boleh dipelajari dari amalan menepati masa di Jepun? Lima, apakah amalan menepati masa pengukur matlamat manusia? Enam, apakah sebab-sebab ramai orang tidak menepati masa? Okay, topik pertama, ciri-ciri menepati masa. Merujuk kepada profesion keguruan, ciri menepati masa terkandung dalam etika perkhidmatan awam di mana ia memerlukan seseorang guru atau pendidik menepati masa sentiasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Menepati masa dapat juga dicirikan sebagai perbuatan atau sifat yang merangkumi menepati janji, mengurus masa, bahagi dan guna masa sepenuhnya. Menggunakan jangka waktu dalam perancangan aktiviti harian, bertindak tidak berlengah-lengah untuk menyiapkan kerja serta tidak menangguhkan kerja yang telah diamanahkan kepadanya. Kita membincangkan ciri menepati masa berdasarkan sudut menepati janji, iaitu kita sentiasa menepati setiap janji yang telah kita nyatakan kepada seseorang, kelompok masyarakat, organisasi mahupun pertubuhan yang mana kita berada dalam perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkaitan. Kalau kita melihat aspek menepati janji dalam profesion keguruan, ia merupakan satu daripada perkara yang amat ditekan oleh pihak kerajaan melalui konsep yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Iaitu, seorang guru perlu menepati janji yang disaran oleh kerajaan dalam mendidik anak bangsa yang memerlukan bimbingan agar mereka menjadi insan yang sempurna dari aspek jasmani,
emosi, intelek di samping memiliki kerohanian yang tinggi. Untuk itu, adalah menjadi kepentingan individu yang bergelar guru menepati janji dari sudut perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Mengurus masa merupakan aspek yang amat ditekankan dalam ciri-ciri menepati masa. Ini kerana pengurusan masa yang baik akan menjadikan seseorang individu secara tidak langsung dapat menepati janji yang telah diaturkan ataupun menepati masa yang dipersetujui terlebih dahulu. Pengurusan masa yang baik akan mendisiplinkan setiap individu yang berjaya dalam tugas yang mereka lakukan, termasuk juga kehidupan harian yang mereka lalui akan menjadi lebih sistematik dan terurus. Kalau kita merujuk atau melihat kepada profesion keguruan di negara kita Malaysia, pengurusan masa yang baik dalam sistem pengajaran dan pembelajaran di sekolah akan menjadikan sesebuah sekolah tersebut dapat menjalankan segala fungsi serta tanggungjawab mengikut apa yang telah dirancang oleh pihak kerajaan. Guru-guru yang terlibat dalam merancang segala pengurusan masa agar apa yang telah dirancang atau diaturkan dapat dijalankan dengan sistematik dan efisien dalam konteks konsep menepati masa berdasarkan ciri mengurus masa. Ciri menepati masa yang dapat diaplikasikan dalam konsep kita memertabatkan profesion keguruan melihat kepada pembahagian masa oleh guru dan juga penggunaan masa sepenuhnya bagi mendidik anak bangsa. Pada pandangan umum, seseorang guru hendaklah mempunyai cara tersendiri atau strategi sendiri bagi mengatur masa yang diberikan oleh pihak kementerian berdasarkan sistem persekolahan. Untuk menyahut cabaran sistem pendidikan negara, seseorang individu khususnya guru hendaklah pandai menggunakan atau membahagikan masa yang sedia ada untuk menyampaikan segala ilmu dan maklumat kepada murid. Pembahagian masa yang sistematik serta efisien dan juga menggunakan masa yang ada dengan aktiviti yang sepatutnya amatlah mencerminkan nilai moral yang tinggi dalam konteks menepati masa. Penggunaan jadual waktu dalam ciri menepati masa merupakan elemen yang amat penting diperhatikan dalam kehidupan harian seseorang individu. Dalam menjalani kehidupan seharian, adalah lebih baik jika mempunyai jadual yang telah dirancang bagi mengelakkan berlakunya sebarang masalah atau pemaziran masa bagi mencapai apa yang kita kehendaki dalam kehidupan. Begitu juga, kalau kita mengambil kira peranan yang dimainkan oleh seseorang guru dalam mendidik anak bangsa. Untuk menjadikan seseorang guru itu berfungsi mengikut tanggungjawab serta peranan yang dimainkan, penggunaan jadual yang sistematik serta terancang dalam mendidik anak bangsa akan meningkatkan lagi keberkesanan peranan mereka dalam menyumbangkan ke arah pembangunan anak bangsa serta negara. Pendekatan yang dapat digunapakai dalam mengatasi masalah ketepatan masa.
Untuk mengatasi masalah berlakunya kelewatan dan ketidaktepatan masa dalam kehidupan seseorang guru yang dibincangkan dalam konteks menepati masa, beberapa panduan ataupun langkah berikut dapat kita ambil bagi mengelakkan berlakunya sikap tidak menepati masa. Adakan jadual ataupun planner harian, mingguan di mana semua temu janji, aktiviti, program, mesyuarat dan lain-lain dicatatkan. Setiap hari, sekali di waktu pagi dan sekali sebelum tidur, semak jadual yang telah disediakan. Selesaikan urusan-urusan lain lebih awal sebelum temu janji. Pastikan lokasi temu janji diketahui supaya tiada alasan sesat yang akan melewatkan rancangan perjalanan ke lokasi temu janji dengan mengambil kira faktor jarak, kesesakan lalu lintas dan lain-lain. Biasakan diri untuk tiba di lokasi sekurang-kurangnya 10 minit sebelum masa temu janji bermula. Sentiasa berazam untuk menjadi orang yang pertama sampai ke lokasi temu janji. Minta kerjasama pasangan untuk saling ingat mengingatkan masa temu janji dan berusaha untuk memudahkan pasangan menepati masa. Secara kesimpulannya, kita dapat mengatakan bahawa nilai moral menepati masa merupakan nilai yang perlu dimiliki oleh setiap individu tanpa mengira batasan budaya, masyarakat dan juga kelompok individu. Ini kerana kejayaan seseorang individu amatlah bergantung kepada sikap menepati masa dalam hidup sama ada aktiviti harian, kerja dan juga tanggungjawab yang perlu dilaksanakan atau disiapkan. Baik, topik kedua, kepentingan menepati masa. Mengurus masa merupakan aspek yang amat ditekankan dalam ciri-ciri menepati masa. Ini kerana pengurusan masa yang baik akan menjadikan seseorang individu secara tidak langsung dapat menepati janji yang telah diaturkan ataupun menepati masa yang dipersetujui terlebih dahulu. Sebagai pelajar, menepati masa adalah topik yang sangat berdekatan dengan kita. Di sini, saya ingin kongsikan kepentingan menepati masa. Pertama, mampu menghasilkan tugasan yang berkualiti. Seseorang yang bijak merancang masa dapat menyiapkan tugasan yang diberikan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan jika mereka menguruskan masa dengan berkesan. Mereka tidak akan tergesa-gesa melakukan sesuatu aktiviti jika pembahagian masa telah dibuat secara berjadual. Dua, membentuk disiplin diri. Seseorang itu dapat memupuk sifat menepati masa jika mereka mampu menguruskan masa dengan berkesan. Pembahagian masa yang tersusun juga mampu menjadikan seseorang itu patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Tiga, meningkatkan kecemerlangan diri.
Belajar yang merancang masa seperti ini dapat membina kecemerlangan diri mereka kerana kehidupan seharian dia telah dihabiskan dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Mereka bukan sahaja menunjukkan kecemerlangan dalam akademik, bahkan ekstrakurikulum. Bagaimana fail boleh berkait dengan masa? Memang ada kaitannya, di mana jika seseorang pelajar itu cermat dalam menyimpan kertas kerja di tempat yang sesuai, dia tidak akan terlambat untuk menghantar kertas kerja pada waktunya. Dengan ini dapat memastikan kita lebih berdisiplin dalam melakukan sesuatu kerja. Rehat sekejap.
Baik, kita sambung. Topik ketiga, faedah menepati masa. Menepati masa bermaksud melakukan sesuatu kerja tepat pada masa yang telah ditetapkan. Kita perlu menghargai masa kerana masa itu emas. Sikap suka menepati masa dapat menanam disiplin. Murid dan pekerja yang sentiasa menepati masa juga tidak akan terlambat ke sekolah atau ke tempat kerja. Dan akan sentiasa disenangi oleh guru dan majikan. Seseorang yang menepati masa juga tidak akan mengalami masalah. Contohnya, orang awam yang menggunakan pengangkutan awam seperti bas dan komuter akan ketinggalan sekiranya lambat ke perhentian. Selain itu, seseorang yang menepati masa pasti akan berjaya dalam kehidupan. Setiap saat yang akan digunakan untuk melakukan aktiviti yang berfaedah. Bagi pelajar yang sentiasa membaca buku, kejayaan sudah pasti berada dalam genggamannya. Seseorang yang menepati masa juga akan dipercayai orang. Dia mudah diberi peluang untuk melakukan kerja penting kerana dia dapat menjalankan sesuatu kerja dalam tempoh masa yang diberikan. Masa yang sudah berlalu tidak akan kembali. Oleh itu, kita mesti pandai memanfaatkan masa. Seseorang yang menepati masa tidak akan mengalami kerugian. Topik keempat, amalan menepati masa di Jepun yang boleh dipelajari. Baik, cuba kamu fikirkan apa itu amalan menepati masa di Jepun. Baik, kita tengok sama-sama. Rakyat Jepun memang terkenal dengan disiplin mereka menepati masa. Ia dapat dilihat dari sistem pengangkutan mereka yang begitu berkesan dalam memberi khidmat kepada seluruh rakyat Jepun. Sehinggakan pernah ada berita melaporkan yang syarikat pengangkutan mengeluarkan permohonan maaf kepada pelanggannya disebabkan oleh tren yang terlewat sampai ke destinasi. Begitulah cara orang Jepun menghormati dan menghargai masa. Bagi mereka, masa itu bagaikan emas. Kita tentu tertanya sejak bila amalan menepati masa ini diamalkan di Jepun. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Puan Shazlinda Muhammad Yusof ada butirannya seperti yang disiarkan pada ruangan rencana di Akhbar Utusan Malaysia tempoh hari. Toki wa kane yori, satu peribahasa Jepun yang bermaksud masa itu lebih berharga daripada emas, telah menjadi pegangan rakyat negara berkenaan sejak dahulu lagi. Secara umumnya, diketahui bangsa Jepun adalah bangsa yang menepati masa di mana sahaja mereka berada.
Contoh yang paling jelas dan dikagumi ramai, terutamanya bagi mereka yang pernah berkunjung ke negara matahari terbit itu, adalah sistem pengangkutan awam mereka. Stesen kereta api Shinjuku umpamanya menangani lebih 8 juta penumpang setiap hari melalui sistem pengangkutan kereta api Tokyo yang kompleks. Namun, masih boleh mencapai kekerapan ketibaan kereta api setiap 4 minit. Pada waktu puncak, terutamanya pada awal pagi, terdapat petugas khas di stesen yang akan menolak penumpang-penumpang ke dalam kereta api semata-mata untuk memastikan kenderaan berkenaan dapat berlepas pada waktu yang ditetapkan. Di samping penumpang-penumpang dapat menaiki kereta api agar tidak terlewat ke tempat kerja. Seorang penulis Yoko Mito dalam bukunya yang bertajuk Mengapa Kereta Api Jepun adalah yang paling tepat di dunia telah menyatakan bahawa garis kelewatan kereta api terlaju Shinkansen di Jepun ialah kelewatan 1 minit daripada jadual. Berbanding Jerman 5 minit, United Kingdom 10 minit dan Itali 15 minit. Japan Railway Central merekodkan bahawa perata masa ketibaan Shinkansen adalah 4 saat daripada jadual. Ini adalah rekod yang masih belum dapat ditewaskan oleh mana-mana syarikat kereta api di seluruh dunia. Ini juga mencerminkan sikap rakyat Jepun yang sangat mementingkan masa. Kepimpinan yang mencetus dan menggalakkan perubahan ke arah kebaikan serta sambutan baik oleh rakyat memungkinkan anjakan paradigma ini. Selain itu, kebolehan mereka mendidik generasi baharu untuk menghargai masa sehingga membentuk identiti bangsa Jepun sebagai satu bangsa yang amat menepati masa di mata dunia adalah sesuatu yang membanggakan dan perlu dicontohi. Baik, rehat sebentar.
Hai, topik kelima. Amalan menepati masa tokoh martabat manusia. Masa itu emas. Kita bijak mengatakannya, tetapi adakah kita mengetahui kepentingan masa dalam kehidupan? Berharganya emas masih tidak setanding dengan nilai masa. Hal ini kerana masa tidak boleh ditukar ganti, dibeli dan dikembalikan jika ia sudah berlalu. Sebagaimana kata-kata oleh sastrawan negara, Dato' A. Samad Said melalui puisinya Inti Masa bahawa masa itu sebenarnya gaib namun ada, malah diibaratkan sebagai pedang. Setiap manusia yang hidup dikurniakan 24 jam atau 1440 minit dalam sehari. Namun, adakah kita pandai mengatur penggunaan masa kita? Lumrah manusia apabila tidak menepati masa atau lewat untuk pergi ke sesuatu tempat akan memberi alasan yang tidak masuk akal. Dalam konteks masyarakat Malaysia pula, kita sering dilabel sebagai pencuri masa. Sebagai contoh, kita sering lewat datang ke kelas, tempat kerja dan juga gagal menyelesaikan tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh pensyarah ataupun majikan kita. Masa cukup berharga kepada manusia kerana masa memainkan peranan penting dengan setiap yang dilalui. Sedangkan agama mengajar kita cara menjaga dan mengurus masa dengan baik seperti membuat perancangan masa dengan teliti. Penjadualan sangat penting bagi mengelakkan berlakunya pembaziran masa. Kerja perlu disiapkan mengikut tempoh yang telah ditetapkan untuk mengelak kerja bertangguh dan tidak sistematik. Manusia yang sentiasa inginkan kemajuan untuk diri, masyarakat, bangsa dan negara hendaklah sentiasa menjadi orang yang menepati masa untuk mengelak hal negatif berpunca daripada kecuaian menepati masa. Sebagai contoh, kata-kata hikmat, jangan tangguh kerja hari ini sehingga hari esok. Martabat manusia dinilai melalui cara mereka memenuhi masa. Jangan sesekali membazir masa kerana orang yang benar-benar menghargai masa akan sentiasa memenuhkan harinya dengan melakukan perkara bermanfaat dan mengelak terjebak dalam aktiviti negatif yang merugikan. Topik keenam, sebab-sebab ramai orang tidak menepati masa. Boleh kamu nyatakan apa sebab-sebab itu? Baik, mari kita sama-sama tengok. A. Tidak peka dengan masa yang diberikan. Sengaja untuk melambatkan dan menangguhkan sesuatu perkara ke masa yang lain. B. Tidak merancang masa dengan baik. Setiap orang telah diberi sehari 24 jam, maka rancanglah masa tersebut dengan baik. C. Tidak menghormati masa. Apabila kita tidak menghormati masa, maka bersiaplah untuk ditimpa kegagalan. D. Tidak memanfaatkan masa. Masa yang ada tidak diisikan dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. E. Banyak masa yang terbuang oleh perkara-perkara yang akhirnya akan menjerumuskan diri sendiri. F. Tidak menghargai masa diri sendiri dan juga masa orang lain. Akibat kecuaian diri tidak memerhati masa menyebabkan masa orang juga terjejas. G. Melengahkan sembahyang.
Bila kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan beri keberkatan masa arah kita. Make time for God, God will make time for you. Diharapkan ceramah ini dapat memanfaatkan anda semua dan jangan lupa menghadiri kuliah dalam talian dengan menepati masa. Sekian, terima kasih.